Oh, okay. Si SMA SMK. SMK ya, Mbak. Kita bisa nilai, Mbak. Now I'm running the way my dear. Dicoba suara de 2 3 kita teman-teman di sini boleh bertanya juga ya. Agendanya hari ini kita dokumentasi kurang lebih 50% dibuang kulit ininya. 50% lebarnya. Ini ambil indukan yang udah berbuah, utamakan indukan bibit durian yang udah berbuah, ambil ininya. Kalau yang enggak berbuah bakal lambat berbuahnya juga. Kalau ini bisa 3 tahun 4 tahun bisa berbuah kalau jenis akulasi. Ini ambil mata holangnya, ini kayu ininya dibuang. Kayu ininya dibuang. Dibuang, lalu tempelin ke sini. Tempelin, habis ini diikat. Ikatnya dari bawah dulu. Pelan-pelan, sambil narik dikit. Sambil narik. Nah, di sini baru diikatin. Setelah 25 hari kemudian atau 1 bulan, ini bisa dibuka. Dibuka. Setelah dibuka 3 hari kemudian ininya dipotong, dibuang. Nanti tumbuhnya dari sini. Nanti tumbuhnya kayak gini. Ini dari akulasi. Ini kalau daun udah tua, yang ini misalkan kalau daun udah tua ini boleh dibuang. Ntar larinya jatnya ke sini semua. Ini dibelah, terus ini itunya dibuang kulitnya kiri kanan sampai tajam. Habis ini diselapin. Selapin kayak gini. Berarti ini disimpannya di atas ya. Simpannya di atas. Lalu diikat. Ikatnya pelan-pelan, Pak. Ikatnya pelan-pelan. Biar lihat maksudnya. Nah, ini bisa talinya di bawah. Dan ini seharusnya pakai plastik ditutup. Ntar saya ambil plastik cairnya. Plastiknya bagus. Ayo, cepet-cepet. Ya, yang mau nyoba. Ini ilmu untuk masa depan lah. Jadi nantinya misalkan kalau ada biji durian disemai di sini suatu saat dia kolasi. Oke. Okay. Ya, kita semua lalu deh buat mereka berdua. Ini potong kulitnya. Ada apa saja? Abis itu abis dipotong gini, ini ditukil dibuka. Kira-kira 50% bukanya. Awas kena tangan. Awas kena tangan. Kalau tangan apa apa, yang ada kena tangan. Awas kena tangan, maksudnya ini tajam. Ini dipotong kisaran 3 cm. 3 meter padang. Yang besar, yang lebar. Kira-kira pertengahan batang aja kulitnya dibuang. Udah. Habis itu ini cara ambilnya tentu. Cara ambilnya gini, awas kena tangan ya, pelan-pelan. Ini caranya gini. Awas hati-hati kena tangan. Oke. Nanti begini ya, begini, gini. Dari atas ambilnya. Awas hati-hati kena tangan ini, ada yang di pesen. Salah tangannya. Oke, siap. Ini tangannya.
panjang. Talinya dari bawah dulu. Pelan-pelan. Ya, payo. Disuprek. Ini diselapin aja. Biar gentay. Pegang dari bawah. Pegangnya gini. Nah, aku tip pusing. Dari sini saya nih. Nah. Oke, ada pertanyaan nih. Okay. Lebih cepat yang mana, yang sambung susu atau yang tadi okulasi gitu ya? Kemudian tumbuhnya dari mana? Oke, sip. Kita lihat sambil nunggu teman-teman. Yuk, boleh mari. Kalau yang bawah namanya apa? Okulasi. Ini kurang lebih tadi berapa hari kata apa? Setelah 4 bulan. Nah ini 25 hari kemudian atau 1 bulan ini bisa dibuka aja, dipotong, ntar larinya di sana. Tarik kak, tarik buat nalik. Larinya dari bawah kak. Tariknya ke samping kak. Oke. Okay. Ya. Yeah. Halo. Hai. Wah, ini udah nyoba sama Kak. Gila, bener apa ini? Mana sama Anggi? Ayo perempuan semuanya. Ini caranya biar rata. Berdiri, Pak. Teman-teman yang mau nyoba silahkan. Wes. Kurang. Terus. Kalian. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Tadi sahur. Ini sampel estetik alamu Brazil. Brazil, dari Singapura. Brazil. Mega. Duta alamu Brazil. Masih banyak rambutannya.